بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. الحمد لله hadirin muslimin muslimat tuan guru yang saya hormati lagi saya kasihi. Dan mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam rahmat kasih sayang Allah, keampunannya di atas setiap kelakuan kita sepanjang kita diberi peluang hidup, dan kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat Islam, iman, taufik dan inayahnya dapat kita sampai pada malam ini di rumah Allah. Dan lebih lagi kita kekal berada di sini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Ini juga satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari ini kita nak menyambung tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah, masih lagi pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. Ya Allah Subhanahu Wa Taala firman alif lam mim, ini merupakan huruf ayat pertama. Jadi dianggap satu ayat walaupun semuanya disusunan huruf hijaiyah saja, alif lam mim. Jadi ini barisan ini disebut huruf muqatta'ah, yang mana kenapa kita anggap dia ayat? Ayat ni sebenarnya dia ada benda mahzuf situ. Jadi dia ada sebenarnya kat depan tu, kalau kita nak takdirkan hadihi alif lam mim pemulih, ini adalah alif lam mim. Jadi satu ayat. Begitulah. Jadi kita sebut walaupun ayat satu ni huruf muqatta'ah, tapi ini kita anggap dia ayat, ayat satu. Itu ada rahsia je lah dari sudut bahasa Arab dia. Dan huruf ini para ulama menyebutkan wallahu a'lamu bimuradihi bih. Dalam mana mungkin kitab tafsir menyebutkan Allah saja yang tahu murad, iaitu maksud takwilan makna dia. Dan tidaklah kita di gesa untuk melebih-lebih dalam hal ini. Diteruskan kepada ayat yang kedua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, zalikal kitab. Ini adalah sebuah kitab, iaitu Al-Quran. Walaupun terjemah ini, tapi lafaz yang sebenar digunakan itu sebagai bentuk apa?
Ingat lagi tak? Memuliakan, ta'zim, mengagungkan kitab Allah ni. Menunjukkan benda ni bernilai, berharga, mulia. Dan asalnya jauh. Sukar untuk diperolehi. Mahal nilainya. Dan Allah dekatkan dengan kita hari ni, kita boleh baca yang namanya hari ni Al-Quran. Dan di dalamnya disebut Al-Kitab kerana apa? Allah nak beritahu tentang terhimpunnya segala nasihat dan pesanan daripada pencipta kita. Bila sebut benda yang terhimpun, ia jadi satu nikmat besar. Kan? Segala yang terhimpun ni, dia memudahkan kita. Di hari ni semua benda kita nak himpun. Semua dalam satu, contohnya handphone ni kan. Orang kata, kita nak satu benda tu semua, dia kompleks. Bila kompleks ni maknanya one stop. Semua ada dalam tu dah. Bertambah-tambah kebaikan bila ada kat situ. Hari ni semua konsepnya macam tu. Dunia pun manusia nak begitu juga. Lebih-lebih dari Quran ini semuanya apa? Terhimpun dalam ni. Apa dia? Menceritakan segala bentuk kebaikan yang perlu ada pada manusia ni. Yang perlu manusia lakukan. Dan juga keburukan yang perlu manusia hindari, lengkap di dalamnya. Sebab itu dalam surah 16. 16, kita tengok surah 16. Kita buka. Ayat yang ke 89 muka surat 16 ayat 89 muka surat 277. Dia sebut Al-Kitab, satu lagi nikmat dia iaitu terhimpunnya segala bentuk apa yang Allah nak manusia tahu dalam ni dah. Sebelum sampai kitab ni, dia belum dihimpun lagi kan. Belum ada sahabat-sahabat dan Nabi menunggu wahyu turun. Kadang-kadang bimbang kan. Menunggu-nunggu wahyu turun. Dan semua bila kumpul dia, semua nak himpun terus dengan hafalan. Ataupun di mana? Dihimpun di atas kulit binatang tulis macam tu. Kenapa masa tu belum ada lagi kertas ni, teknologi lagi. Dan nikmat Allah, orang-orang yang berjuang ni antaranya Uthman bin Affan, Tadwinul Quran, menghimpunkan Quran yang kita boleh baca dalam kitab hari ni. Surat banyak 6236 ayat. Dalam surah dua ayat 277 surah 16. Muka surat 277. Muka surat 277 kan. Jadi Allah sebut dalam ayat tu ada sebahagian tu kat situ. Wa nazzalna 'alaikal kitaba. Di bawah tu. Kita bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim. Waji'na bika shahidan 'ala haula. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Jadi wa yauma naba'atsu. Jadi kalau jumpa wa yauma, yauma balik atas. Maknanya ada apa? Ada fi'il amar, itu uzkur. Uzkur, ingatlah, beringatlah kamu. Macam tu maksud dia. Ingatlah yauma balik atas. Ni maf'ul fi. Jadi dia pada muqaddar kat situlah uzkur. Ingatlah oleh engkau
apa dia? Yauma nab'atsu, pada hari ini, iaitu pada hari kami akan bangkitkan setiap umat itu saksi masing-masing ke atas mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Banyaklah tafsiran dia, antaranya diri mereka sendiri, bukan kalangan mereka pun, diri siapa? Ni, kulit dia sendiri, mata dia sendiri jadi saksi. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, tangan mereka sendiri pun jadi saksi. Ha, itu satu. Ataupun apa? Adik-beradik dia sendiri. Sebab tu yauma yafiru mar'u min akhihi, semua orang akan lari, saudara akan lari, suami lari sebab takut akan dipertanggung jawabkan. Rupanya nanti jadi saksi yang mungkin akan membebankan dia lagi di akhirat nanti. Dan bahkan juga orang-orang beriman sendiri nanti. Ini semua itulah maksud dia, min anfusihim. Wajibna untuk apa ni? Untuk diadili. Untuk diadili. Wajibna bika syahidan ala haula, dan saksi paling utama siapa? Allah hantar rasul. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka semua. Semua umat, saksi yang paling utama nanti ialah rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Nabi bawa sehingga Nabi ni layak untuk menjadi saksi paling utama? Benda paling penting. Apa dia? Wa nazzalna alaikal kitab. Kami telah berikan engkau kitab. Ini melayakkan Nabi ni jadi saksi paling penting nanti. Maka tidak dapat tidak, kita hari ni nak selamat memang kena ikut jalan siapa? Nak jadi pembela, Nabi jadi pembela memang kena ikut jalan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kerana Nabi ada kitab ini, iaitu Quran. Ini dah juga saksi kita nanti juga. Yang kami turunkan ke atas engkau akan kitab ini, himpunan disebut. Al-kitab maknanya apa? Himpunan wahyu, himpunan tulisan. Itu maksudnya. Katbah ni maknanya kumpul, himpun sesuatu. Asal makna dia. Namun tak disebut pada himpun-himpun benda lain melainkan tulisan. Jadi sesuatu yang dihimpun dan mudah untuk kita capai hari ini, iaitu Quran ini, nikmat besar kitab ini. Yang mana dalamnya ada apa? Tibyanan likul lisyai, penjelasan kepada segala sesuatu. Maksudnya apa? Segala masalah tentang kehidupan akhirat ni, tentang kehidupan yang kita nak siapkan nanti ni untuk selamat. Itu masalah tu. Dia bukan masalah kereta rosak, bukan. Bukan masalah nak makan apa, bukan. Tapi masalah yang lebih besar lagi, bagaimana masalah manusia yang paling besar bila? Akhirat. Dunia kecil je masalah dia. Masalah paling besar akhirat kan. Dalam surah As-Sajdah Allah dah beritahu lah ayat 21. Walanuziqannahum walanuziqannahum minal azabil adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan uji, akan rasakan kepada manusia ni azab yang sekarang ni, kecil je. Adna maknanya ringan, kecil sekarang ni. Sebelum mereka hadapi azab yang lebih besar, masalah besar lagi ke akhirat sebenarnya, lepas mati nanti. Jadi Quran ni bagi tahu macam mana nak kita masalah di sana jadi mudah. Inilah Quran, tibyana likulli syai, dan wahudan warahmah, mengandungi petunjuk jalan bagaimana nak selamat, dan rahmat, ada kasih sayang daripada Allah, dan berita gembira bagi orang-orang yang apa? Muslim, orang-orang yang tunduk patuh menyerahkan diri ke atas peraturan-peraturan dalam kitab ni. Baik, kita balik pada inilah nikmat kitab ni. Jadi Allah beritahu dalam surah Al-Baqarah awal-awal lagi, inilah kitab yang penuh nikmat. Agungkanlah dia, muliakan dia, baca, hayati dia dan amalkan dalam kehidupan. Dan apa lagi? Tanda kita betul-betul agungkan dia. Kita kalau kita beli barang, barang tu hebat, apa kita buat? Barang baik, kita buat apa? Dari seorang-seorang tu kita akan promo kat orang. Sampai orang tu apa? Sampai orang tu beli. Tengok hari ni TikTok, macam-macam. Tapi yang paling berharga kat mana? Yang ini kadang-kadang sepi je. Ramai orang tak faham ni dan tak rasa ini mahal pun. Kita buat apa? Beritahu tak? Jomlah faham Quran, indahnya Quran ni difahami. Macam kita promote lain-lain tu. Kan? Ini masalah besar. Sedangkan awal-awal lagi, Allah sebut dah, zalikal kitab. Ini sumber hidayah kita yang kita minta-minta tu. Kita minta idina siratul mustaqim. Allah kata, inilah jalan dia, kitab ni. Jadi kamu kena baca,
fahami, amalkan dan sampaikan nikmat ini kepada orang lain. Sampai orang rasa, orang lain juga rasa mentakzimkan kitab ini, memuliakan dia juga. Dan Allah kata yang kedua, la raib. La raib. Ni ada cara baca dua kan. La raib ataupun la raiba fihi. Ha, nak masukkan terus pun boleh. Tidak ada keraguan. Tidak ada sebarang keraguan di dalamnya kitab ni. Ataupun fihi ni dia gantung kat belakang. Hudan. Fihi hudan lil muttaqin. Fihi tu untuk hudan. Ataupun la raiba fihi. Fihi ni untuk la raiba tu juga. Macam itulah. Lebih kurang. Ini dalam i'rab lah kan. Kita nak ada, nak ada dalam ni dia ada khabar. Tiga khabar pun boleh. Alkitab, raib dengan hudan tu sebagai khabar kepada zalika. Macam-macam lah itu. Itu dari sisi sebab itulah. Kat situ ada tiga tu kan. Bacaan dia. Boleh kita berhenti. La raib. Ataupun la raiba fihi. Lepas tu baru baca. Hudan lil muttaqin. Lebih kurang macam itulah. Ringkasnya. Okey, jadi kita nak masuk. Jadi ini syarat untuk dapat hidayah daripada kitab ini. Dan kitab Quran ni yang mahal ni meresap dalam jiwa kita. Apa syarat pertama? Jangan ragu sikit pun. Jangan ragu-ragu sedikit pun tentang kitab ini membawa seluruh kebaikan dan punca utama keberkatan dalam hidup kita. Jangan ragu-ragu sikit pun untuk apa? Ikut dia. Kan? Sebab itu disebut dalam surah 6. Contohnya surah 6 Allah beritahu berkatnya Quran. Tapi syarat nak dapat dia kena buat apa? Ni tanda tak ragu-ragu. Tanda tak ragu-ragu dengan kebaikan yang penuh dalam Quran, apa tanda dia? Surah 6 ayat 155. Allah perintah untuk kita buat benda ni. Surah 6 ayat 155. Ke surat berapa? 149. 149. Ayat 155. Ayat 155. Jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Ya, bagaimana kita tadabbur dengan ayat tadi? Pernyataan Allah ni. Dan inilah sebuah kitab. Jadi zalikal kitab. Sekarang ni kitab ni hadzal kitab. Kenapa dah sampai kat kita dah? Kan? Permulaan ni pada pertengahan dah ni. Nabi dah sampaikan dah ni. Dan inilah sebuah kitab yang kami telah turunkannya. Dan kitab ini mubarakun maknanya ini sifat kepada kitabun. Tengok sama kan. Kitabun mubarakun. Tutabi' di kitab. Marfu' ikut kitab tu. Patutnya baca kat sini. Baca dia macam mana? Wa hadza kitabun mubarakun anzalnahu. Ah, macam itulah. Dia rapat sebelah. Tapi dia pisahkan sebab apa? Nak beritahu. Berkat ni tak sampai kalau tak turun. Berkat ni kalau tak turun tak sampai. Tak sampai. Kalau Nabi tak dakwah sampai tak? Nabi tak diperak, Nabi tak sanggup melalui ujian-ujian. Tengok apa yang menimpa Nabi. Susah payah. Kalau lah Nabi tak sanggup bersusah payah untuk kita, agak-agak Quran sampai tak? Ha. Kan? Jadi bila inilah punca sebab dapat berkat. Sebab itulah Allah letak berkat ni kat mana? Lambat sikit selepas perkataan anzalnahu. Jadi inilah sebuah kitab yang kami telah turunkan. Bila dah turun ni maka sampailah keberkatan tu kepada manusia. Dahulunya dalam kegelapan. Kan? Penuh dengan kerosakan. Bila sampai ya kitab ini, hidup manusia mula menjadi semakin baik. Maka bagaimana nak dapat keberkatan Quran ni? Arahan pun datang. Kamu yakin Quran ni betul-betul baik, berkat, berguna? Apa bukti kamu yakin? Ikut dia. Ikut perintah dia.
fattabi'uhu, ikutlah perintah dalam dia, wattaqu, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Apa dia? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Jadi Allah nak curahkan kasih sayang, tapi ada syarat. Kasih sayang Allah ni sangat mahal. Ada syarat dia. Apa syarat dia? Ikut dan pelihara diri kita daripada kemurkaan dia. Maka Allah akan beri sepenuh kasih sayang kepada kita. Boleh tak? Macam itulah. Itu kaitan dia. Jadi macam mana cara nak ikut? Cara nak ikut macam mana? Kena tengok ayat lain pula lah. Tu boleh ikut. Boleh tak? Tak faham nak ikut. Tak belajar tiba-tiba ikut. Tak pernah datang kuliah tiba-tiba rasa boleh ikut. Tak boleh juga. Kan? Sahabat Nabi dulu macam mana dia boleh ikut? Dia datang kat markas Nabi pertama kan? Al-Arkam tu, tempat tu. Kan? 40 tu. Nabi ajar. Setiap masa dia bukannya main-main. Pantang je, habis je cari rezeki, terus pergi je. Sibuk mereka ni. Walaupun dalam keadaan takut. Kalau diketahui boleh ditangkap dan dibunuh. Macam tu je. Tapi mereka sanggup lakukan. Di atas kesungguhan itu mereka jadi orang yang hebat, bahkan Allah jamin syurga kan antara yang orang awal-awal masuk Islam tu. Jadi cara nak ikut dia, apa yang kita kena buat? Buka pula 38:29. Ingat tu, 38:29. Ini nak bagi tahu bukti tak ragu-ragu tu. Apa dia? Berusaha untuk ikut segala apa yang Allah tetapkan, perintahkan, dengan cara apa? Hayati ayat-ayat dia. Fahami, usaha ni kena ada. Dia bukannya soal saya nak buat macam mana, saya tak tahu. Bukan, Allah nak tengok usaha kita. Pernah tak cuba nak ambil tahu? Pernah tak cuba ambil masa nak belajar dan hayati ayat-ayat Allah ni? Ke tak pernah buat apa-apa? Kat situ nanti kita akan ditanya. Berapa banyak yang kamu tahu? Itu bukan pokok dia. Pokoknya, berapa banyak usaha kamu buat? Kamu macam mana boleh belajar benda lain sampai pandai, tapi yang ni tiba-tiba kamu boleh tak tahu pula? Ini yang akan dipersoalkan kepada kita nanti. Sebab itu Allah sebut dalam ayat surah 38:29 kita baca. Ha? Jumpa dah. Muka surah berapa? 455. 455. Leh. Berapa ayat dah kita masuk ni? Dia kaitan tu. Ini tentang la raiba fihi tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ya, jadi pattern dia sama tu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mubarak tu tak akan duduk sebelah kita. Dia akan duduk lepas anzalna. Sebab sampainya bila? Sebab Nabi usaha sampaikanlah keberkatan sampai kita. Jadi nak dapat keberkatan bukan perkara mudah nak salurkan tu. Tapi penuh dengan ujian yang menimpa Nabi. Kita kena hayati benda tu baru kita hargai Quran ni. Hari ni Quran ni kalau kita bayangkan berapa banyaklah, berapa keringat yang telah tumpah, darah yang telah tumpah ni. Hasil daripada itu, kita dapat baca macam ni je. Tapi apa kita buat ni? Biar je dia sampai lusuh dalam rak-rak ke, ataupun kita ambil tertentu waktu je untuk baca dia, dan hanya sekadar itu saja. Sedangkan mereka ni buat kerja yang sangat besar tentang ayat-ayat Allah ni. Jadi ini kita kena banyak mendalam fikiran kita. Macam mana Quran ni sampai ke kita hari ni yang mudah kita ambil ni? Betullah kata apa? Ini sebuah kitab yang kami turunkannya penuh dengan kebaikan dalam hidup ni. Maknanya apa? Tanpa Quran hidup berkat tak? Berkat ke tak berkat rasa-rasa? Tak berkat. Tanpa Quran hidup tak ada keberkatan. Sebab itu dia mesti berkait dengan ni. Al-Quran juga kehidupan kita ni. Dan Nabi sebutlah dia apa dia? Rumah yang tak ada Quran dalam dia macam rumah yang roboh kan? Macam tu. Jadi, sebab itu kita dalam ayat ni, apa cara nak dapat berkat Quran? Tadi dengan ikut perintah. Macam mana nak ikut perintah kalau tak ada penghayatan? Sebab perintah Quran ni berat. Jadi, apa cara dia? Liyadabbaru ayati. Tadabur ayat-ayat. Ini yang kita buat lah.
banyak cara lah, antaranya cara yang saya bawa macam ni lah kan. Ada juga guru-guru lain yang lebih hebat lagi bawa dengan cara masing-masing lah. Itulah, tapi maksudnya pokoknya tadabbur untuk kita akhirnya rasa sesuatu dengan Al-Quran yang kita baca selama ni. Liyadabbaru ayatihi, kemudian waliyatadhakkara. Ini cara nak dapat tazkirah Quran. Apa dia cara dia? Tadabbur. Dan supaya dapat pelajaran. Siapa? Jadi orang yang tadabbur Quran ni Allah sebut dia ulul albab. Orang yang tadabbur Quran Allah panggil dia panggilan yang sangat mulia. Apa nama dia? Ulul albab. Ada tak MRSM ada kan? Ulul albab kan? Dia kena beritahu kat pihak MRSM tu. Dia MRSM ulul albab tu dia kena buat syllabus tadabbur. Ha, baru betul-betul ulul albab. Sebab orang yang tadabbur Quran ni ulul albab Allah gelar dia. Ha. Beritahu kat pihak. Tambahkan sikit kan? Ha, macam itulah. Baik, ini tentang maksud tak ragu-ragu tu. Apa tak ragu? Bukti tak ragu-ragu dia ikut. Macam mana dia nak ikut? Dia ambil usaha untuk memahami ayat tu dengan tadabbur Al-Quran ni. Belajar dia. Ha, sebagaimana dia boleh belajar yang lain. Dia lebih-lebih lagi dipentingkan nak memahami ayat-ayat Allah ni dalam hidup dia. Ini tanda dia tak ragu-ragu dengan kebaikan Quran ni. Baik. Kemudian Allah kata apa? Barulah datang dia. Perkataan hidayah. Tapi di situ disebut hudan. Jadi sekarang ni kita nak hari ni nak tengok hudan ni. Hidayah tersebut hidayah. Hidayah ni mana apa? Petunjuk. Jadi dalam Quran perkataan hidayah ni tak ada, tapi ada perkataan hudan. Tapi dari segi makna sama. Penggunaan yang sama. Masdar maksud dia, kata nama kerjaan atau kata terbitan. Hadayah. Hadayah di hidayah ataupun hudan . Hadayah di hidayah atau hadayah di hudan. Jadi kita terjemah petunjuk bahasa Melayu ni. Jadi sebenarnya dalam Quran ni petunjuk ni ada dua. Secara umumnya ada dua jenis lah. Satu petunjuk yang kita sebut ammah. Yang kedua disebut khassah. Khassah. Petunjuk yang umum. Petunjuk yang khusus. Jadi yang lalu kita dah tengok. Petunjuk umum ni ada dua juga. Apa dia? Likulli makhlukin. Untuk seluruh setiap makhluk Allah bagi. Petunjuk yang Allah tetapkan untuk seluruh makhluk dia. Semut, ikan pun dapat juga. Ini disebut petunjuk lebih kepada ilham. Itu Allah sebut dalam dalil dia surah Al-A'la dulu. Surah Al-A'la surah apa? 87 ayat yang ketiga. Subhis rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara. Fahada. Hada di situ rujuk pada apa? Seluruh makhluk. Bukan makhluk tertentu saja. Dan Allah menetapkan kadar setiap perkara. Ada kadar dia, ada ukuran dia. Air hujan turun ada ukuran dia. Haiwan-haiwan juga ada ukuran dia. Kan? Setiap ikan-ikan dalam laut juga ada ukuran dan ada tempat masing-masing. Dia tak boleh duduk pada tempat tertentu juga. Semuanya ada ukuran masing-masing. Dan mereka tahu ke tak tahu? Mereka pun tahu. Ada ikan dalam laut kan? Kalau dia masuk lebih daripada kadar dia, dia mati. Mereka reti tak? Siapa ajar dia? Pernah tak ikan kembung salah masuk tempat ke dasar sampai mati ke? Tak ada. Mereka ada ukuran yang Allah telah tetapkan. Lebah kan? Kita telah bincang lebah kelulut dengan lebah tualang ada masing-masing punya tempat. Siapa ajar dia? Dia tahu pula tu. Ini saya punya, yang ini kamu punya. Dan dia tak rebut pun. Siapa ajar? Yang selalu rebut siapa pula? Kita kan lagi teruk pula kan? Jadi ini sebenarnya hudan juga. Jadi qaddara, Allah tetapkan ciptaan di masing-masing dengan kadar masing-masing. Dan fahada, Allah install hidayah masing-masing tu, dia tahu macam mana. Semut cara semut. Anai-anai cara anai-anai. Kan? Semua itu adalah dalam bentuk hidayah yang Allah beri pada makhluk dia. Ini yang pertama. Dan dalam ayat lain juga ada sokongan ayat lain, kita boleh duduk juga. Surah 20. Ayat ke-50. Kita tengok surah 20 ayat 50. Surah Toha ayat 50. Juga
Hudan di situ makna dia yang umum sekali kepada seluruh makhluk. Surah Taha ayat 50. Ayat dia panjang, ayat dia pendek yang tu. Muka surat 314. Bawah. Ya, bawah tu eh. Jadi kata Nabi Musa ditanya, "Man rabbukuma?" Rabbul alamin ni, siapakah Tuhan kamu ni? Kamu berdua ni wahai Musa dan Harun. Jadi disebut ya Musa saja sebab Musa ni dia tinggi sikit, Harun ni leceh je. Dianggap macam itulah, dia panggil Musa seorang je. Siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa je. Biasalah ni Firaun kan. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'. Dia berkata, apa Nabi Musa cakap? Tuhan kita ini, dia kata Tuhan kita, bukan Tuhan aku. Tuhan kau dan Tuhan aku. Dia kata, nah tu maknanya, kami, kita lah. Aku Musa dan kamu juga. Jadi Tuhan kita ni adalah yang cipta, yang berikan apa? Segala sesuatu yang khalqahu, ciptaannya, summa hada. Hada ni rujuk pada apa? Hada mana? Khasah ke amah? Amau umum. Setiap makhluk dia ada, Allah beri masing-masing punya cara, petunjuk masing-masing. Okey? Burung ada petunjuknya. Itulah maksud dia. Hada di sini. Dua ayat ni adalah hadan am. Yang umum. Take note ni. Nanti senang nak cari balik ni. Ingat ni pertama. Pertama. Yang kedua. Apa dia? Seluruh. Seluruh juga. Tetapi bukan seluruh makhluk. Tapi seluruh siapa? Manusia. Petunjuk dia umum. Tapi dia khusus sikit. Dia tak seumum yang pertama. Ini umum yang terlalu umum. Seluruh makhluk. Yang ini pula umum juga. Tapi khusus untuk manusia. Bukan seluruh makhluk. Ini petunjuk jenis kedua. Apa dalil dia dalam Quran? Ada tak? Pertama surah 3, 2, 1, 8, 5. Ni susun elok-elok ni. Dia bagi ringkas je ni kan. Nak susun baca tafsir dia melirik panjang. Dah ulas dah ambil point je terus. Nanti boleh terus ajar je kan. Balik. Sebab ada dalil. Buka ayat ni senang. 2, 1, 8, 5. Seluruh manusia. Okey. Ayat tu dia bunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muka surat 20 apa? 8. Biasa baca kot kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi أنزل فيه القرآن شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا jadi syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran, bulan ni bulan ramadan yang bermula pada bulan ini adalah turunnya Quran. Quran ini turun bermula pada bulan Ramadan. Kemudian hudan linnas. Apa fungsi dia? Ni. Hudan juga kat situ kan? Tapi hudan untuk siapa? Linnas, khusus untuk manusia. Tapi dari sudut ni dia umumlah seluruh manusia. Ada tak orang tertentu? Orang Arab saja? Bangsa dari sudut bangsa Arab saja ke milik Quran? Bukan lagi, bukan. Tempat di tanah itu saja ke? Bukan juga. Dari sudut zaman itu saja ke? Bukan juga sampai kiamat. Dari sudut status manusia, orang kafir ataupun orang beriman saja ke? Tak, semua manusia. Abu Jahal pun sebenarnya didapat ni. Yang pertama ni. Sebab
secara umum. Jadi kat sini dia ada makna yang tertentu. Apa maksud petunjuk umum? Maksud dia bayan. Bayan. Maksudnya petunjuk di sini adalah dari sudut bukan petunjuk yang sifat dia amalan. Tapi baru keterangan. Amalan ni ada atas pilihan pula. Yang ni baru khusus. Jadi ni Allah sebut dalam surah, jangan. Silap saya surah Al-Isra. Bukan, surah Ali Imran. Ayat 138. Surah 3, 138. Dua juga kat sini ya. Jadi hidayah juga, tapi hidayah manusia, seluruh manusia disebut bayan. Hidayah bayan. Soalan yang kedua. Cepat. Nah, apa? 67. Okey. Dia kata apa? Yang auzubillahi minasyaitanir rajim. Hadza bayanul linnas. Wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Jadi ayat ni ada dua bentuk. Satu yang kedua. Sekarang kita nak pergi yang ketiga dah. Okey. Jadi ayat tu kata apa? Hadza bayanul linnas. Hadza tu rujuk pada apa? Al-Quran ini merupakan apa? Petunjuk. Maksud dia baik. Di situ tak sebut hudan dah. Dia sebut apa? Makna sebenar dia. Iaitu bayan. Bayan adalah sebahagian daripada maksud hidayah. Antara makna hidayah dalam Quran adalah bayan. Ada lagi makna hidayah? Al-Irsyad. Ada lagi makna dia? Al-Taufiq. Ada makna banyak. Makna hidayah ada belah-belah makna. Antara ni makna bayan lah. Jadi ini adalah bayan Allah gunakan. Yang dia punya zahir dia. Apa dia? Keterangan. Untuk siapa? Semua manusia dapat keterangan Quran. Abu Jahal dapat tak keterangan Quran? Dapat. Abu Jahal dapat tak keterangan tentang akhirat? Dapat. Nabi beritahu akhirat macam ni. Lepas nanti kamu bangkit. Masalahnya dia terima keterangan ke tak? Nak ikut ke tidak? Itulah masalah. Jadi masalah tu adalah. Jadi kepada yang ini pula. Ini hidayah yang khusus. Yang ketiga. Kepada siapa ni? Orang-orang yang bertakwa. Sebab tu Allah kata dalam ayat tu, masih lagi ayat 3, 1, 38 juga. Kat sini pun boleh pergi juga dua ni. Apa dia? Wahudan wa mau'izatun lil. Kat sini. Iaitu orang yang bertakwa pula dapat peringkat seterusnya. Hudan di situ maknanya apa? Hudan kat situ maknanya taufik. Iaitu hidayah untuk dia ikut itibar tu. Ni kat sini. Sebab itu dalam ayat yang kita bincang surah Al-Baqarah ni apa dia? Allah kata zalikal kitab, kemudian la raiba fi. Setelah kita yakin dengan keterangan tu, apa bukti yakin tadi? Ikut. Maka Allah kata apa? Bila dia dah ikut dan yakin, Allah kata apa? Hudan lil muttaqin. Inilah petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa, iaitu petunjuk bagi orang yang ikut dia. Jadi sekadar dapat keterangan, tahu tapi masih tak buat lagi. Allah kata jangan buat ni, masih buat lagi. Kan? Tinggalkan lara, masih buat lagi. Jadi dia dapat peringkat ketiga ke belum? Belum lagi lah. Dia sini. Yeah? Tapi kalau yang ini, ni keterangan kan? Kurang-kurang Abu Jahal dapat keterangan juga. Dia fahamilah kan. Ada juga hati. Cuma dia apa? Apa halangan dia? Halangan dia adalah apa? Status dia. Kalau aku kita ni kan kita punya puak dia kata. Kan kita punya puak dah lama dah gaduh dengan puak siapa? Bani Hashim ni. Puak kita ni saling berlawanan ni. Kalau dia bagi makan orang haji kita pun lawan juga ni. Jadi sekarang ni masalahnya dia ada Nabi. Jadi kalau aku terima dia, habislah kita tak ada Nabi. Habis. Sebab tu dia tak nak terima antara sebab dia. Sebab tu je halangan dia, status tu.
Tapi dia tahu tak? Jadi sekarang ni yang kita pula keterangan dah dapat ke belum dengan Quran? Dah faham ke belum? Yang kita baca tu dah dapat keterangan betul-betul ke belum? Jadi kadang-kadang takut yang ni pun tak dapat lagi juga. Bimbang juga kita. Jadi sini dituntut ni apa dia? Ini umum kat sini al-ilmu. Ini kita kena selesaikan. Dan inilah kerja Nabi, ini kerja Nabi. Dan petunjuk kat sini tak sama dengan yang ni. Seluruh makhluk ni siapa yang bertanggungjawab untuk bagi dia hidayah? Allah. Ikan tak payah ajar dia, kambing tak payah ajar dia. Tapi yang ini Allah hantar siapa? Rasulullah dan manusia juga yang ikut Rasul untuk sampaikanlah ilmu ini pada seluruh manusia. Beri mereka keterangan. Mereka nak ikut, tak ikut, itu hidayah khusus. Hanya orang yang takwa je akan ikut. Kamu tak payah bimbang yang ini. Kerja kita yang ni. Dah buat ke belum? Ni. Inilah kerja kita sama-sama. Kerja kita sampaikan keterang. Kan? Hidayah yang peringkat dua ni baru ni. Saya tak pergi lagi tiga, empat lagi. Nanti kita sambung yang keempat lah. Tak sempat lah, cikgu. Ustaz. Ha. Yang keempat apa? Masih misteri lagi kan? Ya, dalam Quran ada yang keempat. Jadi kita baru sampai sini. Jadi, inilah peringkat ketiga. Ini hidayah apa ni? Ini al-amal. Hidayah dalam bentuk amalan ni. Siapa yang nak dorong amalan? Allah yang pilih. Yang ini. Taufik daripada Allah. Ramai orang dia dah tahu lama. Hatta kadang-kadang ustaz pun mungkin. Dia boleh bagi tahu orang. Suruh orang buat amal. Tentah dia pun tak buat-buat juga. Orang sangka dia baik. Tentah dia pun yang ni pun dia tak ada. Sebab ini istimewa kepada hanya orang yang Allah sayang. Jadi hidayah ini, yang ini disebut wasilah. Atas dengan wasilah. Dengan wasilah. Hubungan. Hidayah ni diperoleh atas ada hubungan. Kalau tak ada hubungan, tak dapat. Hidayah ini tak perlu ada hubungan. Dia kafir pun Allah suruh Nabi sampaikan dia. Fir'aun tak ada hubungan dengan Tuhan lah. Kan? Dia ingkarkan Tuhan. Tapi Allah suruh Nabi Musa sampaikan kat dia. Yang ini rahmat Allah yang umum Allah bagi kat semua. Jadi kerja kita sekarang stage yang kedua ni lah. Kena buat betul-betul. Beri keterangan pada manusia. Supaya apa? Kita dah selamat dari tanggungjawab. Takut nanti kenapa orang tak dapat yang ni. Saya pun tak diajar untuk ini. Kita tak dakwah untuk bagi ilmu dengan kitab Allah. Faham, kenal Tuhan. Ini kita juga akan dipertanggungjawabkan. Kat sinilah. Boleh ya? Jadi ingat, hidayah kedua ni dituntut dakwah padanya. Disampaikan. Allah beri tanggungjawab pada manusia untuk sampaikan ilmu hidayah Allah ni, Quran ni kepada manusia. Itulah kerja kita. Semua insyaAllah. Jadi sampai sini dulu. Kita berhenti sampai jenis yang ketiga lah hari ni. Jadi ingatlah ni. Nanti kita buka balik pattern ni. Urai yang last nanti kita tengok. Mana dalil dia? InsyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullah nadhim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.